Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah rabbil alamin. Kakak-kakak anggota Pramuka dimanapun berada, khususnya di Kota Bogor, alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan upacara Hari Pramuka tingkat kuartir daerah Jawa Barat yang dipimpin oleh Ketua Mabida Jawa Barat yaitu Kakak Ridwan Kamil dan dihadir oleh Ketua Kuarda dan beserta seluruh pimpinan dan serta undangan. Mudah-mudahan peringatan Hari Pramuka ke-60 ini menjadi momen untuk terus memacu diri berbakti untuk negeri. Saya Ruan Suratin melaporkan dari Gedung Sate Bandung. Terima kasih. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Bogor, alhamdulillah kita tidak lagi zona merah, sudah zona oranye. Covid sudah relatif terkendali, tetapi belum aman. Jadi memasuki 17-an, saya titip untuk para lurah, ketua RW, ketua RT, jangan dulu mengadakan lomba 17-an karena rawan bisa menimbulkan kerumunan dan keramaian. Tunda dulu panjat pinangnya, tunda dulu balap karungnya, tunda dulu semua lomba-lomba yang bisa menimbulkan keramaian. Boleh mengadakan lomba selama itu virtual dan aman, supaya sehat, supaya selamat untuk semua. Hatur nuhun, Pak Lurah, Pak RW, RT, semuanya merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pramuka Kuarca Kota Bogor, khususnya pengabdian masyarakat. Hari ini kita di Kuarca Pramuka Kota Bogor mengadakan kegiatan menerima 1000 paket nasi box. Di sini ada Kak Wali yang bisa menjelaskan apa sih Kak kegiatan hari ini dan bagaimana untuk pendistribusiannya. Kak. Baik, terima kasih Kak Teti dan juga untuk TV Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih hari ini dari Kuartir Cabang Kota Bogor, alhamdulillah menerima bantuan ya dari komunitas di sini, dari kitabisa.com, juga dari aplikasi Wahyu. Nah, ini kaitannya dengan aktivitas untuk mendukung masyarakat yang terdampak COVID-19 di Kota Bogor. Jadi ini ada paket makanan ya dari kitabisa.com, tadi juga dari Wahyu, aplikasi Wahyu. Ini diberikan hari ini, kita mendapat 1000 paket box untuk makanan ini akan dibagikan untuk 3 kuartir ranting. Dibantu juga untuk pembagiannya, distribusinya dari Satgas Pramuka Peduli Kota Bogor. 3 kuaran hari ini adalah dari kuartir ranting Bogor Tengah, kemudian Bogor Barat dan Bogor Utara. Dan besok ada 1000 lagi yang diberikan kepada Kuarcap, masih dari komunitas yang sama, itu 1000 paket juga sama untuk 3 kuaran, yaitu kuartir ranting Tanah Sareal, kuartir ranting Bogor Timur, sama dan satu lagi Selatan. Selatan. Ya, Bogor Selatan. Dan sama juga dibantu juga oleh Satgas Pramuka Peduli. Jadi ini bagian juga, alhamdulillah bagian juga dari program Kuarcap Kota Bogor dalam rangka Bulan Bakti Pramuka. Jadi kemarin kita sudah alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan donor darah bekerja sama dengan PMI cabang dan PDDI, Perhimpunan Donor Darah Indonesia Cabang Kota Bogor. Kita alhamdulillah bisa laksanakan donor darah, bisa mengumpulkan lebih kurang 30 ampul ya, kantung 30 kantung darah. Alhamdulillah. Kemudian penyemprotan desinfektan di beberapa titik, dan hari ini kita juga bergerak, selain penerima ini juga kita akan distribusikan ada di 4 titik sentra vaksin di Kota Bogor. Kita juga bertugas untuk membantu sebagai relawan pendampingan vaksinasi COVID-19. Jadi ini menjadi program dari Kuarcap Kota Bogor yang dilaksanakan oleh Komisi Pengabdian Masyarakat Kota Bogor. Dan intinya bahwasanya dalam rangka Hari Pramuka, kita melaksanakan semua kegiatan ini sesuai dengan slogan dari Hari Pramuka tahun ini, yaitu berbakti tanpa henti. Tanpa henti. Saja yang dapat disampaikan. Makasih Kak Teti. Baik, terima kasih Kak Wali atas informasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.
sudah ada di sana. Kita bisa dengan Wahyu dan juga dengan yang lain-lainnya, komunitas yang lain, memberikan bantuan untuk dalam rangka COVID. Ini sudah nasi kotak ini sudah yang jumlahnya sudah 9.000. Semoga barokah gitu semua. Ya, dan ini hari ini dan besok kita berikannya melalui Pramuka. Ya, karena Pramuka juga dengan keluarannya hari ini 3 keluaran. Nanti disampaikan langsung ya kepada yang membutuhkan ya. Nah, sekarang saya serahkan ke keluarannya. Keluaran ada Pak Bogor Barat. Perwakilan aja polis ya. Keluaran Bogor Barat untuk Ibu kembali. Ya, ini untuk disebarkan lagi ya. Saya terima untuk teman-teman yang sedang melaksanakan Terima kasih Bu. Ya, Ketua Harian. Ya, terima kasih. Ya, saya terima. Mudah-mudahan berkah semuanya. Amin. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Rap. Tegak senjata. Laporan Komandan Upacara. Sangkur. Selesai. Hadirin dimohon berdiri.
kepada Sang Merah Putih, hormat senjata. Rup! Pasukan lepas sangkur. Lepas sangkur. Selesai. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Merdeka! Yang saya hormati seluruh unsur Forkopimda Kota Bogor, yang saya banggakan petugas dan peserta upacara, dan yang sangat saya cintai seluruh warga Kota Bogor dimanapun berada. Laporan Komandan Upacara. Upacara dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun 2021 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Tegak senjata. Inspektur upacara dapat meninggalkan mimbar upacara.
upacara selesai, komandan upacara dapat mengistirahatkan pasukannya. Komandan berpedang, sarukan pedang. Serang. Serat. Di depan. Serang. Bacaan teks proklamasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Hadap kanan, hadap kiri.
kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata! Pengibaran Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Hadap kanan. Hadap terang. Rauk. Dua kali belok kiri, langkah tegap maju. Jalan. Upacara kepada Inspektur Upacara.
Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Ubarkan. Ubarkan. Penghormatan kebesaran kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Senjata! Rauh! Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Iryana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin meninggalkan tempat upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bogor melaunching tim Satgas Vaksinasi dan Bus Vaksinasi sekaligus memberikan penghargaan kepada 14 RW yang sudah 100% melakukan suntik vaksinasi pada warganya. Acara launching ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan upacara penurunan bendera di Plaza Balai Kota Bogor pada Selasa tanggal 17 Agustus 2021. Tim Satgas Vaksinasi tersebut diisi oleh para kepala dinas dan lingkup pemerintahan Kota Bogor. Launching bus vaksinasi juga dilakukan langsung oleh Wali Kota Bogor, yaitu Kabima Arya Sugiarto, serta disaksikan pula oleh seluruh unsur Forkopimda. Selain pendekatan pada kelurahan, RT atau RW, maka halte-halte peserta vaksinasi ini juga disiapkan. Lalu di hari yang sama, hujan deras mengiringi jalannya upacara penurunan bendera merah putih di Balai Kota Bogor. Upacara tersebut dipimpin oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Kak Susatya Purnomo Condro. Kasusatyo memimpin para pasukan dan memberikan penghormatan penuh kepada Sang Saka Merah Putih saat diturunkan dari tiang bendera. Sementara itu, Wakasat Lantas Polresta Bogor Kota, AKP Kariski Syawaludin, bertindak sebagai komandan upacara dan perwira upacara diampu oleh Kasat Samapta Polresta Bogor Kompol, Kak Otang. Pasukan upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini terdiri dari pasukan gabungan, yakni prajurit Denpom 31 Bogor, pasukan TNI AU Atang Senjaya, pasukan Yonif 315 Garuda Bogor, pasukan Satuan Sabhara Polresta Bogor Kota. Upacara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bogor, yaitu Karedi Arahim, Sekda Kota Bogor Kak Syarifah Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada tanggal 17 Agustus 2021, Warcop Kota Bogor membagikan 100 box makan siang yang dibagikan ke 3 kuaran di Kota Bogor, lalu dibagikan pada warga sekitar kuaran masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Warcop Pramuka Kota Bogor, khususnya Pramuka Peduli, alhamdulillah hari ini kita bisa berbagi bingkisan nasi box dari Wahyu, kita bisa kepada Pramuka Peduli dan nanti disalurkan melalui kuaran-kuaran. Hari ini ada kuaran Bogor Tengah dengan Waka Abdi Mas Katetik. Terima kasih kakak, ini silakan, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih pada Wahyu yang telah memberikan bantuan paket makanan siap santap untuk Pramuka Puasa Kota Bogor melalui Satgas Pramuka Peduli yang akan diberikan kepada masyarakat pada hari ini. Banyak 1.000 paket. Jadi terima kasih sekali lagi dan titip ini pada Pramuka Peduli Optimas untuk bisa membagikan ini pada yang berhak.
Semoga membantu ya. Dan semoga barokah bagi semua. Amin. Bantuannya biasanya kita renovasi warung atau pinjaman dana seperti itu. Nah, untuk saat ini sendiri kami memberdayakan warung-warung makan yang ada di Bogor untuk bisa membantu bagi warga-warga yang terdampak COVID. Jadi mereka menyumbang juga ke Wahyu. Wahyu sebenarnya Pak punya itu juga ya. Iya, betul seperti itu. Jadi kan untuk kita sendiri sejak Jabodetabek itu ada 16.000 mitra. Salah satunya di Bogor. Nah, kita berdayakan selama ini kan warung makan selama PPKM dan COVID ini terdampak ya Bu ya. Jadi kita bantu warungnya untuk membantu orang lain juga. Terima kasih. Terima kasih ya. Lalu di hari ini, tepatnya tanggal 19 Agustus 2021, Kocok Kota Bogor mengadakan vlogging disinfektan di daerah Bogor Barat, khususnya di Kuaran Menteng Asri. Kegiatan ini guna mengurangi dampaknya demam berdarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada tanggal 20 Agustus 2021, berlokasi di SMP 7 Bogor, dilaksanakan kegiatan partisipasi dalam rangka Apel Besar Gerakan Pramuka Jawa Barat. Hari dalam kesempatan kali ini, Ibu Sekda yaitu Kak Syarifah, Kapus di Bank Cap Kalia, Sekretaris Korcap Kota Bogor Kak Nur Nawali, dan beberapa andalan cabang lainnya. Sementara itu, acara pusat berlangsung di lapangan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini juga Kak Atalia sebagai Kak Korda Jawa Barat dan Kak Ridwan Kamil selaku Kamabida Kota Bogor memberikan beberapa pesan. Kakak-kakak dan adik-adik yang saya banggakan, Gerakan Pramuka memiliki tujuan mulia untuk membentuk setiap anggota Pramuka agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak, mempunyai jiwa patriotik, taat terhadap hukum dan disiplin, menjadi pribadi yang menjunjung tinggi nilai keluhuran, serta memiliki dan menguasai kecakapan hidup. Peringatan Hari Pramuka bertujuan mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai kepramukaan serta meningkatkan peran serta gerakan pramuka dalam membina generasi muda yang berkualitas sebagai salah satu upaya meningkatkan eksistensi pramuka di Jawa Barat sebagai wadah pembinaan generasi muda dalam rangka pembentukan karakter. Bapak Gubernur, Kak Mabida yang saya hormati, terlebih dahulu kami atas nama seluruh Pramuka Jawa Barat menyampaikan selamat dan turut bangga atas penganugerahan lencana karya bakti kepada Kakak selaku Ketua Mabida Gerakan Pramuka Jawa Barat yang disematkan oleh Bapak Presiden pada apel besar Hari Pramuka Tingkat Nasional tahun 2021 atas kontribusi Kakak dalam mengembangkan pramuka di Jawa Barat dan peran serta aktif Kakak yang luar biasa dalam penanggulangan bencana yang merupakan bencana nasional sehingga bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan hikmat, walaupun masih dalam suasana yang sangat sederhana karena kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Pandemi yang telah berlangsung lebih dari 1,5 tahun ini mengajarkan kita untuk selalu tangguh, mengajarkan kita untuk selalu tetap berjuang, mengajarkan kita untuk terus menjalin persatuan, kesatuan, dan semangat pengorbanan untuk meraih kemenangan. Pada saat pandemi ini, banyak kegiatan-kegiatan kepramukaan yang terpaksa dihentikan atau dikurangi kegiatan tatap mukanya, khususnya di gugus depan pramuka yang dilaksanakan masih secara daring. Juga dalam kesempatan tersebut dilakukan penganugerahan kehormatan kepada beberapa perwakilan penerima lencana dan tanda kehormatan lainnya. Dari Kota Bogor diwakili oleh Pramuka Siaga dari SD Polisi 5 yaitu Marsya yang menerima penghargaan Pramuka Siaga Teladan. Di hari yang sama, Kak Syarifah sebagai Ketua Harian Kocok Kota Bogor melakukan kunjungan dan peninjauan sentra vaksin yang ada di Kota Bogor. Di antaranya ada sentra vaksin di Hotel Braju Mustika dan Man 1 Kota Bogor. Dalam kegiatan tersebut, Kak Syarifah menyapa para petugas vaksinasi dan para warga yang melakukan vaksinasi di tempat tersebut. Lalu di hari sebelumnya, tepatnya tanggal 18 Agustus 2021, Kocok Kota Bogor menerima bantuan berupa masker dari Kuarnas Jawa Barat untuk dibagikan kepada warga-warga di Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Pramuka. Salam. Kami dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Komisi Pengabdian Masyarakat yang telah memberikan bantuan
berupa masker. Ya, masker bagi masyarakat dalam rangka upaya kita untuk mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah kuartir masing-masing. Jadi kami dengan kuartir-kuartir yang lain juga mendapatkan pembagian ini. Dan mudah-mudahan pembagian masker ini bisa bermanfaat bagi masyarakat melalui gerakan pramuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dari kuartir nasional, kembali diserahkan untuk diamanatkan kepada warga masyarakat sesuai dengan program Abdi Mas di Kuartir Kota Bogor melalui Satgas Pramuka Peduli untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat. Siap. Diserahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Pramuka. Salam. Kami menerima sumbangan bantuan berupa buku-buku dan juga pakaian yang memang masih sangat layak sekali yang nantinya akan dimanfaatkan, digunakan oleh Pramuka Kuartir Kota Bogor melalui Satgas Pramuka Peduli untuk mengadakan, satu untuk buku-buku sendiri adalah untuk membuat pojok baca di wilayah Kuartir Kota Bogor. Kalau untuk pakaian yang masih layak, sangat layak pakai ini, mudah-mudahan bisa digunakan untuk pelaksanaan bazar. Ini sumbernya dari salah seorang anggota pramuka juga yang pernah ada di Kota Bogor. Saat ini sudah sudah tidak di Bogor lagi, ada di Jakarta, Ibu Des Afrina. Terima kasih atas bantuannya. Ini diserahkan kepada Bidang Abdi Mas Kuartir Kota Bogor. Yep. Untuk dititip bisa wujud menjadi pojok baca perpustakaan dini, dan untuk pakaiannya mungkin bisa dimanfaatkan untuk bazar pramuka. Terima kasih. Ya, pemberian masker dari Kuarnas ini diterima oleh Kuartir Kota Bogor dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Di sini ada Kak Teguh dari mana? Ya, saya akan menyerahkan secara simbolis masker dari Kuarnas untuk warga di daerah Lolok Tengah, akan saya berikan melalui Pak Agus, Ketua RT Lolok Tengah Bogor Selatan. Mohon diterima Pak Agus. Mewakili ya? Ya. Oke. Okay. Di sini ada Pak Asep dari Katulampa juga mewakili untuk Bogor Timur. Ya. Di sini saya akan sampaikan juga dan berikan bantuan dari Kuarnas masker untuk pemuda Karang Taruna Mekarwangi.